Halo, kembali lagi bersama saya Galang Legowo. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara menghilangkan background atau membuat gambar backgroundnya menjadi transparan, editnya secara cepat di situs edit foto for free seperti ini. Coba tampilkannya, terus kita memilih background remover. Kita bisa memilih gambar dari komentar kita. Saya mengopen gambar ini. Kita bisa menggunakan magic tool seperti ini. Kita memilih untuk menganu batas pinggirnya seperti ini. Itu kita bisa memilih tombol hijau untuk foreground atau gambar yang tidak kita hilangkan untuk menandai seperti itu. Kita bisa menandai seperti ini gambar di dalam. Dan tombol select background untuk menandai background yang akan kita hilangkan seperti itu. Tuh, kita bisa menambah ini untuk menggenerator. Ini ternyata ada yang belum hilang lah bagian sini. Kita bisa memilih tombol ini. Untuk ini bisa, untuk ini kita bisa langsung menghilangkan. Kita bisa tombol download ini, setelah download seperti ini tombol background telah hilang, itu background menjadi transparan. Demikianlah video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update terbaru dari video-video dan trik-trik komputer dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.